Nabi barakatihim wahdinal husna bihurul matihim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman. Apa, Bor? Aduh, kenapa, Bor? Mau di situ ngapar ke selam. Ya ngapa melayu-melayu, ngos-ngosan iki kowe. Kenapa, Bor? Istighfar, sit istighfar. Astagfirullahaladzim. Priwe, Bor? Kenapa? Ya, Om. Priwe, Bor? Dina, Om. Dina? Ya. Dina ngapa? Dina kan bingung, Om. Pambi wong? Ya. Wong siapa, Bor? Bu, Om, tuh kok kayak yang mana kenal Om Wong, Nek? Sing bener? Iya. Yakin karo Wong? Iya. Mana kenal siapa? Ayah kayak Om. Ayah Bento, Om. Hah? Bento? Iya. Sing bener? Iya. Astagfirullah. Tapi jelas banget sih, Om. Tapi wujudnya kepriwe Bento? Ya, anu kayak kelebihan bawah kayak kayak Om lah. Ini rambutnya dawa, Om. Rambutnya dawa? Iya. Mau kelambi apa ora? Ora. Ora kelamben. Astaga. Sikini ngendi? Mengana Om tuh. Ayo Akbar. Oke teman-teman ya, ini sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman ya. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso dan juga Bawor. Pada kesempatan sore hari ini saya datang ke sini malah tadi saya manggil-manggil Bawor, ternyata Bawor juga langsung manggil-manggil saya dan lari mendekat ke saya dan melapor kepada saya bahwasanya ini si Dina wanita itu katanya sedang bersama seseorang dan menurut Bawor seseorang itu adalah seseorang yang mirip Bento. Aduh, Bento. Mudah-mudahan si Bento baik-baik saja, nanti malah bisa kita tolong sekalian, War. Yaudah, War, sana apa nanti? Ya, sekian. Ya, War. Bismillahirrahmanirrahim, War. Ya, ya, War. Nyawis, War, War. Ayo, War. Ayo, War. Kita si Bento, Bor. Kok mau waruh ini ngendi, Bor? Enggak, Mak. Ini dia. Ini ngendi? Ini. Ini gini? Iya. Tapi menang baik, kayak. Iya. Bong, kayaknya suruh dewek, Bor. Ayo, Bor, mana-mana, Bor. Bor. Bento? Bento? Kok sih siapa? Bento, kok orang kenal aku sih? Orang? Aku Mbak Wongso. Kok siapa sih? Bento, aku ini Mbak Wongso, Bento. Ya orang ngerti. Kok usah siapa? Astaga. Bento. Kok dineng? Cengeme. Akeh gede ya, terus mangani apa? Udah urusan ini, Le. Astaga. Udah urusan ini. Kayaknya sih orang beres, Bor. Ini kalau Bento sadar nggak mungkin seperti ini. Ini bahaya banget. Kenapa kamu bisa bareng karo si Dina? Mungkin bojone nyong. Astagfirullah. Sejak kapan? Bojone nyong ge. Sejak kapan kok bojo karo kue? Orang ngerti, wis suwe. Astaga. Orang mungkin. Dina? Dina? Itu suami kamu? Bukan? Astagfirullahaladzim. Nah, kok bojone nyong apa orang aku ni? Misal ngomong, mengkaya ke? Ngomong bojone nyong lagi. Bento, dia aja nggak mau mengakui kalau dia itu istri kamu. Kenapa kamu mengaku dia istri kamu? Mungkin weden dean, karena jenengan gue. Justru, ki bocah keweden gue, bareng karo koning kono. Ya udah, bawa mau nabe biasa biasa bawa karo nyong kok. Dina,
Kamu takut gak sama dia? Takut? Tuh bentok kamu lihat. Bohong dia, dia cuma pura-pura aja. Astaga. Bentok kok tersemangan apa gue lam ini abang-abang ke TikTok? Rusak kepo ngapa? Wanyo tersemangan apa? Membangan apa kok ya? Jangan rusak kepo lah. Astagfirullah. Bentok kok kenang apa bisa maringnya nih? Kok kius hilang suwe banget? Kenang apa bisa aku nemoni bocah wadon kie ning kene kok siki bisa-bisanya kok ngerti anak bocah wadon ning kene dan kok maring eneh kok ngapa maring eneh aja ganggu bento kok nek arep ilang-ilang sisan gawe aja teka-teka kayak gini gawe masalah ya ngomongnya pengen dolan apa roli sih dolan maring di bawah roli sih ya oli tapi kan urusannya nyawa urusannya kono iya tapi kan kok siki wis udu kayak menungsa normal. Rambutmu sih bisa gondrong, gak ikut secepat gue, kan orang masuk akal. Terus manganmu mesti... Astaga, jangan-jangan Bento tadi kanibal, war. Lah, kok siapa gue? Bento, ki bawor, Bento. Bawor siapa sih? Astaga. Bento, kok kenal Mas Imam Riyadi? Ora. Astaga. Dia, war, dia itu sebenarnya pura-pura gak tahu apa, memang gak tahu, war. Astaga. Kayaknya sih pura-pura, kayaknya terus gue, ngomong maring kain jajal, kok bojone nyong ya gue aja menung bae be, bentok kok aja maksa kayak gue wis gena-gena kok gena kayak bojone nyong kok astaga terima maning kok ngapa maring ngene ngali bentok ngali nulungi bocah kia bentok orang ngali kia bocah kok jadi tolong ngali terus sama dengan nenek. Hati-hati om, naik bahaya om soalnya om. Oh iya war, tenang be war, aku bakal hati-hati war. Sama dengan apa sih? Oke, bentok aku ke arep nulungi si Dina, ke jenenge Dina. Dina siapa? Aku orang ngerti. Astaga. Dina, buku nenek ngendi? Orang digawa. Aduh, kalau dibawa kan bisa nulis. Kamu benar-benar takut sama dia, takut banget. Lombok, aku ora percaya. Lah Bento udah jelas-jelas itu si Dina aja ketakutan bersama kamu. Cuman dia nggak berani kabur karena tahu mungkin kalau dia pergi kamu akan mengganggu. Enggak bakal ganggu enggak. Yang penting ini bojo saya. Bojo rasmu si Bento. Astaga Bento. War, ki kepriye war? Astagfirullah. Kalau nyerangan ganggu gue, nyerangan tunggu apa yang ada lah. Orang bisa dicornya kayak orang. Bahaya om. Jadi om. Bentok. Ngane lunga, lunga, nyerangan kayak lunga. Oh, yuk, wak, war. Bentok, bentok. Bentok. Astaga, war. Jadi war, jaga war, jaga war, jaga jarak war. Siap-siap war, siap-siap war. Bentap nyerang war. Sudah, nanti. Sudah, nanti. Lua. Allahu Akbar. War, war. Jadi war. Ya, om. Oh, lunga, lunga. Harus ngganggu. Bentau. Kau aja kayak gue, bentau. Ki bocah dideleng gue raine keweden bentok baru kowo. Astagfirullah. Ini bahaya banget nih teman-teman ya. Ini jika saya memaksa untuk menolong si Dina agar tidak bersama si bentok, pasti bentok akan ngamuk dan akan menimbulkan masalah baru. Saya harus memikirkan caranya bagaimana supaya saya bisa menyelamatkan si Dina dari tangan bentok. Bentok, tolong bentok, kok lu gak sekarang kayaknya bentok? Aja nih kayaknya aja ganggu aku. Bentok, kamu lihat bentok, ini saya mau tanya, Dina, kamu istrinya dia? Ngaku gak? Ngaku ora? Orang ngaku awas ngoko, ngaku? Duh, bentok, kamu jangan memaksa seperti itu. Udah jelas-jelas dia itu ketakutan lihat kamu, Bento. Ngono jenengan ya wedi ndean lah. Ya ora kayak gue, justru
nek ora ana nyong malah jelas tambah wedi. Kuwi mengko malah kena kena mental ben to. Kok sing eling istighfar. Istighfar apa sih? Iya. Yo ora ngerti istighfar kuwi apa. Astagfirullah. Ben to siki kok lunga sekarang kene cepetan aja oh. Ganggu ni aku maning. Kuwi deleng bocah kewedene kuwi. Ganggu kuwi apa sih? Ya ora bae bareng ganggu-gangguan. Sing penting kan jenengan lunga mbene nyong mbene lunga. Wis. Astagfirullah, bento. Jenengan kan ganggu tok nang kene. Astagfirullah, bento. Tulung bento, kok lunga sekarang kene aja ganggu bocah wadon gue. Emong, wong ke bojone nyong. Aja sampai nyong kekerasan bento. Ora wedi. Jenengan nek mau kekerasan apa ora, nah. Kene, buru kene. Bento kasihan bento, dia itu ketakutan banget itu di samping kamu. Enggak bakal takut enggak dia. Astaga. Ora wedi ora ya, Mbak ya? Wedi ora, Din. Eh, dia aja menganggukkan kepala takut, Bento. Kamu ini otaknya dipakai, Bento. Dia itu takut banget. Bento, kamu jangan seperti itu, Bento. Kasihan dia. Kamu dulu kayak gini sama si Gita. Sekarang kayak gini lagi. Apa urusannya jenengan? Tapi apa kau ora kapok-kapok? Kau ge wis ping pira ben ganggu ni aku? Wong ge wis dadi istri sanyong. Istri ndasmu kowe. Deneng omongane bajuk banget maring nyong. Kok maksude kepriwe? Tapi lancar ngomong ya Waro Bento ya. Aneh ini. Kayaknya dia masih sadar Waro, masih ingat siapa saya Waro. Cuman dia pura-pura enggak ingat dengan kita Waro. Bento. Aku ngomong baik-baik. Kok lunga sekarang kena siki? Ngomong, jangan lunga desin mana aku lunga. Tapi kebocah tinggal kena. Ora. Kau malu nyong maring anak kudu. Wah bahaya. Ibor, kok bisa-bisanya ya Bento tahu ada wanita di sini? Ya aku nggak ngerti om. Ya kalau Bento orang normal kayak kita-kita sih masuk akal. Dia mungkin nonton videonya mengetahui ada wanita terus dia pergi ke sini. Tapi kan dia enggak megang HP, kok bisa-bisanya tahu ada wanita di sini? Kenapa enggak dari dulu? Kenapa setelah saya menemukan wanita ini terus Bento muncul? Tapi apa jangan-jangan dari dulu juga Bento sudah. Oke, koket kapan weruh bocah kiye? Dot wingi-wingi nane. Wis wae. Wis. Dina, kok bocah wis ganggu ni koket kapan? Hah? Wis suwe apa nembe kiye? Oh. Enggak tahu ini teman-teman. Bento. Siki kok lunga sekarang kene? Mong. Jangan lunga mbene nyong lunga. Tapi ke wadone gawa nyong. Bento. Lunga ora siki Bento. Mong. Ngapa sih? Astagfirullahaladzim. Bento. Astagfirullahaladzim. Jangan lunga ora. Aku ora bakalan lunga Bento. Malah aku arep nulungi bocah kiye. Ora bae. Wah, dole nyung ge. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bento. Astagfirullahaladzim. Tenawar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. War. Salawatan war. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli Allah Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli Allah Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim
Robbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurul matihim. Astaghfirullahaladzim. 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 Teman-teman, astaghfirullahaladzim. War, war. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. War, war. Sadar, war. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Para bapak, hah, minyak aja, minyak, minyak, minyak. Kom melu nyong banget tuh nyong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bento, sadar Bento. Kok lungas kang kene? Gue aja ngapa-ngapa kena bawor Bento. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia udah pingsan lagi ya, Ustaz. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. War. War. Kembali war. Kembali bismillah. Allahu Akbar. War. Sadar war, sadar war. Aja ngalamun war. Aja ngalamun war. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. War kek priwe war. Ki bahaya banget deh. Kekuatannya dur apa gede banget war. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bento. Istighfar Bento. Bento. Kok ki menungsa Bento? Astagfirullahaladzim. Urusannya apa nyenengan karo nyong, ha? Bento, aku memang orang anak urusan karo kok Bento. Tapi kok aja kayak ki kelakuannya Bento? Ki bocah wadon gue, bocah wadon baik-baik. Kok aja gawe perkara karo bocah wadon gue Bento? Bento, sing eling Bento. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya war karo kipur. Kenapa? Ini jajal karo mustika kagungan derajat war. Ya, tak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astagfirullahaladzim. Bento, istighfar Bento. Besto, Bento, istighfar Bento. Bismillahirrahmanirrahim. Bento. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bento. Bento. Mundur Bento. Aku harap nulungi pecah kia Bento. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tweet awar, sepertinya dia merasa kepanasan. Lululul, dia mau ngapain, dia mau ngapain. Oh, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini war. Oh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, Pak Bor. Ya. Kenapa, Mbak? Bagaimana kabarmu? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Apa yang sedang kau hadapi ini? Ini tadi ada masalah. Bendoku ingat ya, nak. Si Dina bocah sing ketemu na om ya kalau nenek. Nah, bendoku ngaku-ngaku jerit. Wih, bojone. Bawar. Masalah yang sedang kau hadapi ini. Masalah yang sangat besar. Namun, jika kau menghadapi masalah ini dengan hal yang seperti tadi, itu akan membuang waktu saja dan membuang tenaga kalian. Perempuan itu dibawa oleh Bento. Dan jika dibiarkan, maka sesuatu akan terjadi pada perempuan itu. Tetapi jika kalian mencoba mengejarnya, kejadian yang serupa yang barusan kalian alami akan terjadi lagi. Itu yang saya namakan akan membuang tenaga. Jadi sebaiknya masalah ini sepertinya saudara-saudaramu yang ada di dalam sana tahu cara untuk mengatasi permasalahan ini. Sebaiknya kau pulang ke tempat asalmu dan kau ceritakan masalah ini kepada saudara-saudaramu yang ada di sana. Saya yakin saudara-saudaramu yang ada di dalam sana pasti tahu cara mengatasi permasalahan ini. Karena Bento juga sama sepertimu sebelum dia menjadi seperti sekarang ini. Jadi, yang bisa mengatasi masalah ini hanyalah dari kalangan Muar. Manusia-manusia seperti ini, saya yakin tidak mungkin sanggup mengatasi masalah yang seperti ini. Apakah kau paham dengan apa yang kubicarakan? Jadi, kau pulang secepatnya. Kau ceritakan semua masalah yang terjadi di sini. Insya Allah, saudaramu pasti akan membantu untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Sambil menunggu kau mendapatkan bantuan dari saudara-saudaramu, biarkan permasalahan ini, manusia ini yang nanti akan menghadapi terlebih dahulu. Karena jika dibiarkan, seperti yang sudah kukatakan, wanita itu pasti akan mengalami kejadian yang tidak kalian inginkan. Jadi, kau pulang, dan anak ini nanti akan mengikuti perempuan itu, supaya Bento yang dengan keadaan seperti itu tidak sempat untuk membuat wanita itu mengalami kejadian yang tidak kalian inginkan. Jika si Bento tidak diganggu, maka perempuan itu akan secepatnya dimakan oleh Bento. Apakah kau tahu arti dimakan? Bukan dimakan seperti orang makan, namun bisa saja Bento menghamili perempuan itu. Karena Bento benar-benar bernafsu sangat besar untuk menyetubuhi perempuan itu.
Bento sekarang sudah menjadi siluman. Jikalau kalian bertemu dengan Bento, namun dengan wujud yang tidak seperti siluman, kalian tetap hati-hati. Jika kemarahan Bento sudah sangat memuncak, maka Bento akan segera berubah menjadi siluman seperti tadi. Saya akan bersama anak ini untuk mencegah Bento agar tidak segera menghamili perempuan itu. Sedangkan Kaur, tugasmu juga berat. Kau pulang, bertanyalah kepada saudaramu. Mudah-mudahan saudaramu segera bisa membantu permasalahan ini. Baik, Kaur, laksanakan tugas ini dengan baik. Mudah-mudahan perempuan itu masih bisa tertolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Kaur. Om, aku takut ini kalau maling ini, Om. Tadi ke Om. Pati udah nyamuk. Ya. Berikan ngomong apa? Tadi ke Om. Tadi Om mengkau kan mereka jadi yang nyamuk. Mengkau Om ngejar Bento. Ambutina. Nah, sedangkan nyong Om. Kon nyong kon balik maling kanan jero. Kon takon maling kayak sing paling dur. Saudaramu. Iya lah, sing paling dur. Kok kon balik? Kon ngapa gue? Nah, kon takon soalnya sing ngerti ke Om. Kon sing ngajak nyong sing kana Om. Oh. Sing ngerti permasalahan dia maksudnya, sing ya. Bisa nolong. Iya. Sing bisa nolong masalah ki ya yang Bento. Iya. Saudara-saudaramu sini jero. Iya. Lagi berarti kok bali. Iya. Dan nyong. Nah. Sing ngetut nak ya. Iya ngono. Tadi udah nyampe. Bahaya rawar ki war. Bahaya Om. Tak ada jadi tadi udah nyampe kau. Bisa bisa mbak dulu kau. Kayak dihamili Om. Dihamili. Iya. Ning. Bento. Astagfirullahaladzim. Jadi aku udah dicegah, war. Ya iya. Lagi kau sigar melu aku ngejar kaya apa balik? Balik, Om. Oh iya, wis, war. Berarti kita langsung bagi tugas. Iya. Oh iya, wis, war. Oke, teman-teman, ya ini mungkin informasi yang diberikan oleh Patih Wiranyamo tadi sudah jelas ya. Jadi mungkin saya akan segera pergi untuk mengikuti Bento dan si Dina, sedangkan Bawar akan pulang ke asalnya untuk mencari pertolongan dari saudara-saudaranya yang ada di dalam sana. Jadi mungkin kita berpisah ya, War, ya. Hati-hati ya, War, ya. Mudah-mudahan sempat berhasil, War. Tapi kok walaupun urung berhasil kok baling ini kan ya. Iya. Dia jadi bisa bantu aku. Terus bisa kepantau. Moko kan masalah diserahna maring saudaramu kana. Iya. Ya udah, War. Ayo kok bali langsung ya. Hati-hati, ya. War, tolong sih jemane, War. Jajal di tilik di deleng disit. Ki malah maring ndi si Bento karo Dina. Bisa toh? Iya, Om. Tapi ya jalwar. Tempatnya wis tahu weruh apa burung? Wis, Om. Sekarang kene maring ndi? Maring mana, Om? Oke, War. Ya udah, War. Hati-hati ya. Iya. Oke, teman-temannya, ini saya dan Bawar berpisah. Hati-hati, teman-teman, War. Ya udah.